Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alim wal hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa khamisuha, dan yang kelimanya, sesuatu yang dapat mewajibkan mandi. Al-wiladatu, melahirkan. Jadi orang habis melahirkan itu wajib mandi. Bisa nanti wajib mandinya apa? Ya, langsung mandi apa nanti ya setelah selesai nifas, lihat keadaan model mandinya ya. Kalau mandinya mandi basah, beranak basah gitu ya, artinya keluar darah, keluar nifas, maka mandinya nanti habis nih ya. Habis dia nipas, habis dia nipas, ini barang sama nipas nanti dia mandinya. Kalau mandinya, kalau berenak yang berenak kering, artinya nggak keluar darah, nggak ya, keluar darah nipas, maka nanti nggak lama habis melahirkan, ya ngasuh dulu lah ya. Mau mandi ya capek orang, ngasuh dulu. Mandi lah. Begitu cara mandi melahirkan. Nah, bagaimana keterangan di sini? Aib walau li ahadit tau amaini, wajib mandi itu melahirkan sekalipun ya bagi salah satu daripada dua anak. Jadi orang melahirkan kembar. Orang melahirkan kembar. Sekalipun beranaknya baru satu, yang satu belum keluar, wajib mandi. Wajib itu mandi, tapi lihat keadaan juga. Orang melahirkan susah juga. Berat itu. Ya, orang melahirkan itu berat. Enggak gampang. Kita melihatnya aja siana. Ya. Nanti lihat keadaannya. Kalau udah enak baru mandi dah. Fayajibul ghuslu, maka wajib oleh mandi biwiladati ahadihima, dengan lahir salah satu dua anak itu. Udah lahir yang satu belum lahir, wajib tuh mandi. Wayasihu, dan sah mandi qobla wiladatil akhri, sebelum lahir yang lain. Ya. Yang kedua belum lahir. Ya, yang satu udah yang pertama. Ya. Satu mandi yang pertama. Ya. Nanti yang kedua lahir lagi, mandi lagi. Tapi jarang kejadian seperti ini. Biasanya langsung keluar. Apalagi ada dokter sekarang, banyakkan operasi kalau nggak bisa normal. Semua kemudian iza waladathu wajabal ghuslu aidan. Kemudian apabila melahirkan ia perempuan, akan dia akan anaknya, maka wajib mandi juga. Yang kedua ya. Pemisnul wiladati, dan seperti melahirkan adalah ilqaul alaqati wal mutbati. Melahirkan ya, mengeluarkan darah, segumpal darah dan segumpal daging. Jadi mau bakal anak ternyata enggak jadi. Keluar tuh segumpal darah. Nah, wajib mandi nanti. Mau bakal anak enggak jadi. Keluar segumpal daging. Wajib mandi. Fala buddha, maka tidak boleh tidak min ikhbaril kawabili,
daripada berita, ya, memberitakan dari para dokter. Sekarang dokternya, dulu kau habil ini dukun beranak, bidan. Jadi harus ada pemberitahuan dokter. Kau sekarang dokter deh. Bi anna kullan min huma aslun adamiyun, dengan bahwa tiap-tiap daripada keduanya anak itu adalah memang asal manusia, aslu adamiyun ya. Atau aslun adamiyun ya. Aslun adamiyun, asal yang bangsa manusia. Emang dia itu kata dokter ini adalah harusnya bakal jadi anak. Jadi enggak asal-asalan aja. Enggak, ini darah anak nih, padahal bukan. Asalnya anak nih, padahal bukan. Jadi menurut penglihatan seorang dokter. Wa yakfi wa'idatun min una, dan cukup oleh satu dokter daripada mereka dokter-dokter. Ya, kalau dulu dukun-dukun. Jadi enggak usah semua dokter, satu dokternya cukup memberitakannya. Fayajibul ghuslu bil waladil jafi, maka wajib oleh mandi dengan sebab anak yang kering. Nah, jadi anak yang kering maksudnya apa? Dia beranak kering, enggak keluar darah nifas. Ya, gitu. Wa in lam yantaqidil udhu, sekalipun enggak batal udhu. Sekalipun enggak batal udhu. Jadi kalau kering, ya. Jadi kalau kering itu enggak batal wudu. Jadi kalau dia beranaknya kering itu enggak batal wudunya. Ya. Tapi jarang yang kayak begini. Kita belum temukan orang beranak enggak keluar darah. Rata-rata keluar darah. Dan sangat masya Allah luar biasa. Wa yajuzu, dan boleh li zaujiha, bagi suaminya, wad'uha, oleh menstubuhinya. Tapi kayaknya gimana gitu ya, orang baru lahir boleh disetubuhin. Ini bicara boleh, ini bicara boleh. Tapi kayaknya enggak nih ya, jangan ya, kesianan orang baru lahir, gimana, enggak tega lagi kita ngeliat juga. Ini bicara hukum, boleh. Sebaiknya jangan. No, tunggu sampai nanti, sampai ya berapa bulan ya. Jangan langsung disetubuhin, kesian orang perempuan. Emang ada laki yang kagak sabaran ya. Istrinya padahal masih nipas, dia mustubuhin aja. Ini gak bener nih begini ya. Padahal bininya masih nipas, dia mustubuhin aja. Nanya sama saya, sampai dia ngancem, kalau enggak dikasih saya mau zina. Dia bilang begitu. Itu laki. Aduh. Ya, kemudian dia enggak kasih istrinya. Ya, orang kan haram. Masih nipas. Ini lakinya enggak benar emang. Akhirnya dia berbuat zina itu. Nanyanya begini, nanyanya sama saya itu ketika udah terjadi. Kata saya, kenapa nanyanya kagak kemarin-kemarin, gini hari baru nanya, nanti saya beri solusi nanti. Kalau seperti ini gak bisa begini, udah jadi, artinya udah terjadi dia. Wajibul ghuslu ya. Li'anna al-wiladata janabatun, karena bahwa melahirkan itu adalah junub. Karena bahwa melahirkan itu adalah junub.
wa iya la tamna'u wat'a, dan junub itu tidak menghalangi akan wati. Tadi itu melahirkan anak kering kecuali melahirkan anak basah. Paham ya? Melahirkan anak kering maksudnya ketika dia melahirkan kagak ngeluarin darah. Itu suami pas banget keluarin anak tuh si bininya, prot, itu boleh suaminya langsung setubuhinya. Kalau tega, tapi tega, tega banget nah itu mah ya. Istri kurang ajar, suami kurang ajar itu namanya. Halal sih, cuma kagak punya perasaan. Ya. Paling kagak 2 bulan dah gitu ya. Lama banget 2 bulan. 2 bulan. Tunggu keadaan aja, enak sama kapan gitu ya. Lihat istri, tanya istri dulu. Ya, yang bagus adalah tanya istri dulu. Enak enggak, sakit enggak gitu. Ini jangan nanti ya. Abang berdalil ini udah ngaji boleh katanya. Waduh. Jangan begitu. Ya. Amal mas'ubatu bil balali, ya. Adapun yang disertakan dengan bahasa, fala yajuzu wat'uha. Maka tidak boleh menstubuhinya ba'da setelah melahirkan hatta tangsila, tagtasila sampai dia mandi. Nah, jadi kalau beranaknya basah setelah itu keluar darah, enggak boleh langsung disetubuhi, nanti sampai selesai. Wa yabtulu saumuha bil waladil jafi, dan batal oleh puasanya si perempuan kalau dia puasa dengan sebab anak yang kering. Jadi beranak kering. Nah, itu puasanya batal. Sawa'un kana al-nifasun aula, sama saja ada bagi perempuan itu nifas atau enggak. Iya. Kan tadi katanya kering, kok ada nifas? Iya, umpama sebelum tanggal 15, sebelum 15 hari, sebelum paling sedikit haid, sebelum paling sedikit suci, dia keluar darah, itu berarti darahnya nifas gitu. Itu berarti darahnya darah nifas. Li'anna zatal wiladati, karena bahwa yang melahirkan itu melahirkan mubtilatun lah, itu membatalkan bagi puasa. Wa in lam yujad ma'ha nifasun, sekalipun tidak didapati bersamanya nifas. Bi khilafi ma law aqad ba'dal waladi, lain halnya sesuatu kalau si perempuan mengeluarkan sebagian anak. Jadi anaknya keluar setengah. Fa inna yantakidul wudu'u, maka sesungguhnya dia itu batal oleh wudunya. Anaknya keluar setengah, ada yang begitu orang lahiran. Lalu masuk lagi. Wala yajibul ghuslu, dan tidak wajib oleh mandi. Wa kadzalau kharaja ba'du tsumma raja'a, dan seperti ini jika lo keluar oleh sebagiannya kemudian ya kembali lagi. Wasadisuha, yang keenam, al mautu, mati. Ya, mati juga salah satu yang mewajibkan mandi, tapi yang wajib mandiin adalah yang hidup. Li muslimin, bagi orang muslim, ghairi syahidin, yang bukan syahid. Ya. Yang bukan syahid. Jadi kalau syahid enggak dimandiin. Bahkan nanti kita lihat amal kafir, adapun orang kafir fala yajibu ghusluhu bal yajuzu. Maka tidak wajib mandinya, bahkan boleh. Jadi orang kafir enggak wajib mandi, boleh aja. Jadi ketika dia mati tuh orang kafir kagak dimandiin enggak apa-apa. Ya. Bungkus aja. Pakai jas. Wa amma syahidu, adapun orang yang mati syahid, mati syahid, syahidnya syahid ma'rokannya, syahid dunia akhirat, perang melawan orang kafir. Fala yajibu ghusluhu, maka tidak wajib oleh mandinya, bal yahrumu, bahkan haram. Nah, jadi orang yang mati di medan perang enggak boleh dimandiin, haram.
Saking apanya nih? Saking mulianya tuh. Saking mulianya. Bikaulihi, karena ada sabda Nabi alaihi salatu wasallam fiim pada mereka, tentang mereka, la tughsiluhum, janganlah kamu mandikan mereka. Fa inna kulla jurhin, karena sesungguhnya setiap luka yafuhu miskan, itu ya semerbak bau wangi minyak misik yaumul kiamat, pada hari kiamat. Jadi baunya itu wangi sekali nanti pada hari kiamat, orang yang mati di medan perang. Jadi nanti di hari kiamat wanginya seperti minyak misik. Makanya di luar negeri banyak ya bom, ya apa, bunuh diri gitu ya. Meninggal mati di mati syahid gitu ya. Karena doktrinnya ini. Seperti dulu ramai di Indonesia. Ya lihat keadaan ya, lihat keadaan mati syahid itu, lihat keadaan bagaimana. Ya kalau bunuhin orang yang enggak bersalah ya kagak boleh gitu ya. Walaupun dia orang non muslim yang enggak boleh kita bom. Kalau dia baik sama kita. Ya kecuali dia musuhin kita. Oh dia baik sama kita ya kita siap hidup damai. Ya. Hidup perang enggak enak, Pak. Seperti sekarang lagi perang itu ya, Palestina, ya, Masya Allah, ya Allah. Kita bayangin kita bangun rumah berapa duit, lama berapa duit, lalu dibom rusak begitu aja. Sedih gak? Ya Allah. Bukan main sedihnya. Bom lagi mau ngapa-ngapain, kita gak bisa ngapa-ngapain. Mau makan enak sama keluarga jalan-jalan, kagak bisa. Perang. Ya. Jadi jangan janganlah ya. Ngalah aja ngalah ya. Jangan berantem. La tughsiluhum, janganlah kamu mandikan mereka, fa innaka la jurhin ya fu humiskan yaumul qiyamati, karena sesungguhnya setiap luka dia ya semerbak wangi minyak misik pada hari kiamat kelak nanti. Pada qala fi qawlihi al mautu, maka masuk pada perkataannya al mautu, asiktu nazil bila hayatin pada tamami ashurihi, ya keguguran yang turun, yang lahir dengan tanpa hidup setelah sempurna bulan-bulannya 6 bulan. Ya. Walam tazhar, dan tidak nampak fi padanya amaratu, tanda-tanda hidupnya. Ya, pas keluar mati, enggak ada tanda-tanda hidup, enggak bergerak, enggak ada suara. Ya. Wal mautu, mati itu mujibun lil ghusli, mewajibkan bagi mandi. Alal ahya'i, atas yang hidup. La alal maiti, tidak atas yang mati. Jadi yang wajib mandiin yang hidup ya. Kecuali yang mati bisa mandiin dirinya sendiri, boleh. Ya, boleh. Ada Pak ulama ya, saya baca di Mukhtasar Qurtubi ya. Ya. Itu dulu lagi ngaji sama guru. Itu meninggal dunia, mati mandi sendiri. Imam Sufyan As-Sauri itu begitu riwayat. Mati mandi sendiri. Insyaallah. Wali min auliyaillah. Jadi meninggal mandi sendiri. Insyaallah. Jadi enggak mau dilihat auratnya sama orang lain. Fal mujibu lil ghusli, maka yang mewajibkan bagi mandi, imma ada kalanya ayyakuna qaiman, bahwa adalah ia berdiri lil bil fa'ili, dengan yang berbuat. Ya. Dengan yang berbuat. Artinya dia sebabnya itu sebab dia sendiri. Dia yang berbuat, umpama apa? Haid, dia haid gitu ya, dia nifas, apa dia senggama sama istri sama suami gitu ya, au biqin atau lainnya ya, meninggal dunia itu kan meninggal dunia,
bukan mau dia gitu ya. Lima ruya bagi apa yang terlihatkan an ibni Abbas dan ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda fil muhrimi pada orang yang sedang ihram allazi yang waqasathu naqatuhu ya yang ya mematahkan akan dia oleh ontaknya ya. mematahkan lehernya oleh ontaknya. Jadi ini ya dia punya unta ya. Untanya membuat dia patah lehernya. Akhirnya meninggal dunia. Igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Rawahul Syekhani meriwayatkan akan dai oleh Bukhari Muslim, wuzairuhu al-wujub, zahirnya wajib, wal waqsu, waqsu itu kasrul unuki. Ya. Yeah.